Coba yang sehat sama yang sakit-sakitan matinya duluan mana? Gak mesti. Coba yang hidupnya hati-hati karo sing uripe biayaan matinya disendi. Gak mesti. Kadang sing biayaan awet uripe numpas sepeda motor di jalan raya, naik motor di jalan raya, woi sembarangan, woi sama truk seret-seret sentian, gak mati aman. Sing mati hati numpak motor jalan 20. Ya ampun teleler. Ayo coba, halo. Yang sudah nikah sama yang jomblo, matinya duluan mana? Jomblo. Kamu mesti. Ayo sing banter yang jawab. Wong larat karo wong sugih, matine disendi. Sing jawab itu mesti kere kabeh. Gunung melek, soalnya pengen sugih gak ketulutan dong. Ayo ibu bapak, ibu sana. Wong wedok ambek wong lanang matine disendi, Bu. Lah iya. Yang jelas kita semua sudah divonis mati oleh Allah. Tinggal nunggu eksekusi. Begitu eksekusi dijatuhkan, oh, semua sudah divonis. Tinggal nunggu eksekusi. Bu Menteri Ketenagakerjaan, misalnya vonisnya kok 10 tahun lagi, ya 10 tahun lagi beliau seto. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, misalnya vonisnya kok 3 tahun lagi, 3 tahun lagi selesai. Misalnya wakil Bupati Mojokerto, ini misalnya vonisnya kok tinggal 1 tahun lagi, eksekusi 1 tahun selesai. Ya ini Mas Rikan, vonisnya kok kari seminggu, seminggu selesai. Anwar Zahid, ini mau vonisnya kok 100 tahun lagi. Suwe ya, suwe. Aku benih, ini saya di lakonnya aku. Ya Allah, maka kita tidak disuruh latihan meninggal dunia, tapi latihan meninggalkan dunia. Nyapeh dunyo, lengser ke prabon. Bahasane wong Mojokerto cekak ke dunya. Maka kalau udah 60 tahun ke atas, biasanya udah dikasih tanda-tanda sama Allah. Di antara tanda itu adalah sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Nek sing kono ya langsung nyaut, soalnya IQ-nya menengah ke atas. Tapi nek sing oon-oon mundung. Ini kan bahasa filsafat. Wong ngaji ning ngarepe menteri yo kudu rada keren dikit lah. Bukan nek kono langsung nyaut, sing kono. Para oon-oon sekalian. Sampeyan kudu naik level, rada cerdas dikit ngono lho, mikir. Makane tak ojo mangan ae. Engko ayo mangane bareng-bareng. MC-ne yo gak tepak ngaji di persilah memanah. Kalau udah 60 tahun ke atas, itu udah dikasih isyarat sama Allah. Udah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Coba, kalau masih muda di bawah 40 tahun, butuh-butuh dunia. Seneng-senengnya dunia, hobi-hobinya dunia. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, maaf, udah enggak begitu hasrat, udah enggak begitu syahwat nang donya. Wis gak pati seneng pisan. Tak percaya yo yo. Coba dibuktikan. Masalah donya contoh pakaian, pakaian itu urusan donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, hobi-hobine. Seneng-senenge. Apa maneh wedok-wedok. Dilu-dilu seragam. Gaya kan aku kuteng-kuteng, musuh-musuh, musuh-musuh. Apa itu apa? Muslimatan, seragam, lasinan, seragam, tahlilan,
depan, serahkan arisan, serahkan selawatan, serahkan pengajian, serahkan rasan-rasan. Oh meja, aduh, saulan tuku pelangi bukit gitu. Oh modelnya tuku, modelnya tuku, modelnya tuku. Emang lanang, petong liyoyo yo pelangcok, hati icun. Iku aja hadiah kok enku. Itu beliau gak tadi kan?